Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Nah, kali ini saya dan suami beserta Kang Hakim mau ngajak Bapak Kaan ya, alias Kakek Perkasa, buat buka bersama. Nah, pokoknya tonton terus keseruan kami karena ini bakalan asik banget ya, ngajakin Bapak Kaan naik mobil, terus kita bakalan jalan-jalan dan buka bersama di restoran. Restoran di hari terbesar di Batam Ujung. Di hari kelima Ramadan, teman-teman. Oke, tonton terus videonya dan saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya dan sukses dunia wal akhirat. Nah, teman-teman, ini Bapak Kaan mau naik mobil apa ya? Mau kemana, Pak? Makan bersama. Wede. Mau jalan-jalan apa ya? Ya, jalan-jalan. Mantap. Ini udah gaya ya? Pakai sepatu, teman-teman. Tuh. Yang biasanya cuma pakai sandal capit ya. Sekarang mah pakai jaket, pakai baju kardinal, pakai topi militer. Oke, siap-siap, Pak. Sok, ini ya, sok di payun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah, Pak. Dadah. Amin. Jangan amin, jangan aminnya doang, harus dibuktikan, Mi. Iya dong. Ujangan dari Kang Hakim, teman-teman, ya, supaya saya berkorban. 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 Korban. Korban. Kalau korban mah korban mah dibunuh nih. Taruh bom. Baru berkorban. Perjalanan menuju rumah makan naon ngaranna teh? Orija. Orija Satipa. Nah, ini Bapak Kaan di depan ya, teman-teman, Kakek Perkasa. Dan yang nyetirin biasa Kang Hakim, teman-teman. Kita di belakang, saya sama suami, teman-teman. Ini perjalanan sekitar setengah jam. Berdua. Bohong. Kurang lebih pasti nyampe sejam. 10-15 menit lah. Iya. Setengah jam nyampe, 1 jam juga nyampe. 2 jam boleh lah. Jalan kaki, jalan kaki. Kalau jalan kaki. Nah, ini kita ambilnya yang paling dekat aja, teman-teman, dari rumah kita biar nggak kemalaman. Waduh, ini jalannya luar biadab ya kalau di kampung mah kayak gini. Biadab. Makan, mau makan apa? Anjay. Teman nasinya apa? Kalau makan kalau pauknya mau makan. Kalau mau makan kalecim atau enggak itu? Apa? Pepes brontosaurus. Nah, ini kesan-kesannya Pak Kaan nih di traktir makan buka bersama bersama Miss Nenden. Apa mana, kesannya? Gimana, Pak? Pak, sini, Pak. Lihat ya, Pak. Nanya. Alhamdulillah, saya. Dari sini angle-nya dari sana, dari kamunya saya, dari sana. Saya itu bagja sekali. Bagja teh naon? Nah, astagfirullah. Kan orang-orang lain mah yang nonton bisa enggak tahu. Kalau saya mah ngerti bagja. Senang sekali saya. Karena saya satu tahun sekali enggak makan di rumah makan. Najar tuh pati kanan, Najar. Sekarang itu mau ditelakir sama Teh Nenden, sama Kang Najar, sama Kang Hakim. Bukan, saya mau itu Miss Nenden. Ini punya acara Miss Nenden, jadi wah, saya angkat tangan, gitu. Nganterin doang kita mah. Ini angkat tangan, teman-teman. Semoga dia udah mau punya keturunan tuh yang baik. Amin. Kalau perempuan yang cantik. Amin. Kalau laki yang cakep. Amin. Biar jadi orang yang berguna buat nusa dan bangsa. Nusa dan negara gitu. Nusa dan bangsa bener aja. Iya, ya, oke. Pinter aja. Agama juga, Pak. Nah, iya. Agama juga jangan kelewat. Bisa jadi orang yang beragama. Kalau beragama pasti berwibawa gitu. Berguna bagi agama, agama nusa dan bangsa. Taat agama mungkin. Ya, kalau beragama pasti beragama setiap orang juga. Taat agamanya. Pangan beragama atau taat agama? Ya, taat agama dan beragama. Bukan Islam, bukan Islam kalau saya, tapi Islamnya Islam KTP bukan. Berarti sekarang puasa ya, Pak ya? Ya puasa dong. Aduh. Pernah batal nggak dari 5 hari? Belum. Oh, belum berpuasa apa belum pernah batal? Tahu itu. Kalau dibilang belum, ya belum. Belum apa? Yang lengkap, Pak.
Tahu belum? Tahu ketawa teman-teman. Tapi yang pada tahu saya pasti ketawain tuh. Kenapa? Yang pada tahu saya. Tahu itu. Tahu tahu apanya itu. Oke. Okay. Ibu Ani nya kemana sekarang, kok nggak dibawa? Ibu Ani lagi nengok ibunya ke daerah Cipasung. Cipasung lima. Kenapa nggak diajak? Alasan itu? Nggak, dia kan mau malam di situ. Katanya maaf Pak, saya mau tidur di rumah ibu. Bapak silakan kalau mau bawa ganti saya semalaman. Silakan katanya dia. Oh yang benar aja lu, satu malam saya kuat ya ketemu dia. Gitu. Gantinya apa dong, Pak? Pengalaman Sapi. Ini Pak Aan ini waktu dulu-dulu nih. Karena kan sekarang Pak Aan bilangnya suka berpuasa ya Pak Aan ya. Waktu dulu-dulu sisa dari umur Pak Aan sekarang berapa? 60 tahun. 60 tahun, 51 59 tahun ke belakang apakah sering puasa atau tidak? Saya dulu buka 60 tahun di situ. 50 tahun, 59 tahun ke belakang ibadah, berarti. Ya, jangankan beribadah puasa. Beribadah sama orang lagi saya. Beribadah sama orang saya. Gimana maksudnya? Beribadah sama orang juga saya belum pernah. Lihatnya, Pak. Ya, karena gini, kalau saya dulu itu waktu 60 tahun di situ. Itu suka gerugiin orang. Gerugiin gimana maksudnya? Nyusahin orang, misalkan. Kita itu demen sama perempuan, dia punya emasnya banyak. Enggak, saya mah nanyanya gini, suka apa? Puasa atau tidak gitu. Enggak. Berarti full. Full, enggak. Berarti sekarang juga baru 5 hari dalam ya. 60 tahun. Wow. Kalau sekarang mah dalam 1 tahun baru 5 hari. Enggak, berarti seumur hidup Pak Aan berarti baru 5 hari puasa. Puasa wajib itu ya. Aduh, gimana nih? Sekarang juga masih tanda tanya nih yang 5 hari. Kalau tapa berata saya suka. Tapa berata. Oh iya. Waktu gini. Ilmu itu mah udahlah, jangan dibahas. Saya mau nanya yang wajib aja. Kalau puasa wajib itu saya baru kali ini. Benar, baru kali ini baru 5 hari. Kalau rencana nanti besok-besok. Ya puasa juga dong. Jangan rencana doang, Pak. Insyaallah. Puasa ayah kandan Jojo dong. Bukan. Ayah dihakan doang aja dong gitu. Oke, ini kita adu gajeran bina mobilnya. Jadi nanti kita lanjut lagi di restorannya teman-teman. Teman-teman, sekarang saya, suami, Kang Hakim sama Kakek Perkasa udah ada di depan rumah makan Orija Satipa. Nah, ini kita mau langsung aja masuk ke dalam, kita mau order dan langsung aja kita temuin yuk si Kakek Perkasanya. Masih on. Nah, ini dia Kakek Perkasa dan juga Kang Hakim. Pesan apa, Pak? Pak, beli apa, Pak? Itu boleh buat itu buat ini tetapi ini satu nih. Buka puasa. Pesannya apa, Pak? Tunggir ayam. Tunggir ayam. Mana? Ini pakai tahu tempe ya? Tahu boga tempe mana? Tahunya aja, yang lain mau pakai tahu tempe enggak? Enggak, saya mau belum ya. Nih Bapak Kakek Perkasa dulu yang pertama ya. By the way, ini mohon maaf teman-teman, berisik soalnya di pinggir jalan ya, Pak ya. Iya. Udah pesan berarti, Pak, udah. Siap. Minumannya, Pak? Minumannya itu aja teh manis. Teh manis. Oke, siap.
Nah, teman-teman kita mau pesan dulu ya, tapi sebelumnya kita mau lihat-lihat dulu. Ini ada telur. Terus ada terong. Sayur asem. Ini hati ampela ya. Sama asin. Tempe asin dan masih banyak lagi teman-teman. Ya. Dan teman-teman, ini merupakan makanan khas Sunda ya, selalu ada lalapan dan juga sambal. Wih, lalapannya ini hijau-hijau, seger-seger teman-teman. Dan dilengkapi dengan sambal sambal merah dan sambal kecap teman-teman. Mantap. Nah, oke teman-teman, sambil nunggu pesanannya kita mau jalan-jalan dulu. Lihat sekeliling pemandangan di sekeliling kita sama Kakek Perkasa dan Kang Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amangtu wa ala rizki kaptortu birohmatika ya arhamar rahimin. Amangtu kapan? Nah teman-teman, alhamdulillah kita udah buka bersama dan ini Kakek Perkasa alias Bapak Kaan. Wih, lahap sekali. Ini udah puasa seharian kayaknya apa ya? Jadinya lahap banget teman-teman. Ini katanya ini mau habis. Mau habis seboboko cenah teman-teman. Ini seboboko itu 4 porsi ya. Jadi mau dihabisin sama Bapak Kaan. Madang-madang lah. Ini satu lagi yang pakai baju kuning sudah tidak sabar teman-teman. Biasa. Katanya buru-buru madang. Cenah buru-buru madang itu cepet-cepetlah makan, udah jangan ngomong baik gitu teman-teman. Versi kuli ya. Dan ini satu lagi mau ngapain? Lagi nge-vlog dulu. Cepat makan, guys. Ini lagi ngasih makan sesajen Bapak Kaan. Oh. Waduh, gede banget cokelatnya tuh. Nah, oke okay, teman-teman, kita bismillah dulu ya, mau makan dulu. Jadi nanti kita lanjut setelah makan ngobrol-ngobrolnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiladzi an'amana wa syakona wa ja'alni minal muslimin. Nah, orang itu langsung ketawa-ketawa teman-teman. Alhamdulillah kita semua udah selesai makan bersama alias buka bersama ya. Alhamdulillah. Gimana Pak sekarang perasaannya Pak? Enak sekali, bangga sekali dan begitu. Saya bangga, bunga kalau wasi Sunda mah. Senang. Senang sekali ini. Baru kali ini saya selama 1 tahun makan di rumah makan ini. Wah, masa Pak? Sampai, waduh. Biasanya saya di sawah, di gubuk. Pak, doain saya ya Pak, supaya rezekinya makin tambah besar. Amin, makin berkah ya Pak ya. Nah, itu yang mau di utarakan. Yang di kandungnya mudah-mudahan si sakinah mawaddah warahmah sing jadi jamaah. Sing jadi orang yang bermanfaat. Amin. Bawa bapaknya sama ibu. Bantuan atau ekmennya nanti? Sudah kenyang belum Pak? Gimana Pak? Sudah kenyang? Udah. Tadi makan apa aja? Nasi sama bakar ayam. Nasi sama bakar ayam. Sama sambal. 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 Pedas sekali, lalap enggak itu. Enggak.
ininya giginya rusak. Jawara kalah sama sambal, ini sama biasa aja pak. Ya, sambalnya itu banyak ngerokok saya. Pak, nasinya nggak dihabisin pak, kenapa pak? Kenyang sekali. Ya, itunya banyak sekali nih. Makannya juga si bapak mah cuma satu tadi. Ya. Ayamnya doang. Ayamnya doang. Kenapa pak? Nggak tahu. Ngambil banyak. Tapi pesennya sama tahu nggak ada nih, nggak datang. Nggak dianterin ya? Nggak dianterin, bener barangkali sama si ibunya. Sekarang kan sama ayam bakar, sama sambal, sama lalap. Besok sama kalo asin. Kalau biasanya sama apa? Sama asin, sama itu, sama goang juga, sama lalap daun singkong, tapi di rebusnya sambil, apa itu, sambil ledak. Oh, sambil non ngarep teh. Sambil matang banget. Heeh, merenangannya. Biar enggak itu biar enggak keras digigitnya. Heeh. Kalau di itu digubuk. Ingat sama suami istri enggak, Pak? Ingat sekali. Kok saya makan enak sih, saya enggak tahu itu makan apa. Oh, gitu. Kasihan ya. Boni kenapa enggak kesini Pak? Karena ya, saya mau Kang Hakim lihat-lihat buat rumah. Sina tarik, Pak. Iya, saya sama Kang Hakim kan kontrol-kontrol buat itu rumah. Tanah, di, kontrol lihat-lihat tanah. Lihat-lihat tanah buat oh, survei. Tanah rumah saya. Ha-ha. Ibunya ternyata ke ibunya ke sana. Oh. Ibunya kan iya. mau jenguk ibunya sakit kan. Katanya. Oh, gitu. Ini saya, ngomong-ngomong, Bapak besok katanya mau bongkar rumah benar, Pak? Bukan besok, ntar hari dua hari lagi deh. Oh, dua harian lagi. Kalau dikasih duitnya sama Kang Hakim. Buat ongkos mobilnya itu beli rumah kan, rumah panggung. Mau dipindahin ke kampung si ibunya biar enak di tanah sendiri. Ya. Ini kan numpang di tanah orang. Sekalipun saya udah betah. Salam, suka potong mulut. Nah, sekalipun saya udah betah di situ, cuma itu di tanah orang kan. Gak enak kalau dari zaman nah, joystick terus nah itu okay. Joystick mulai pakai terus satu ngomong Nina nyari itu kurang itu kan Bu Oni lagi ke rumahnya ibunya ya yang lagi sakit emang lagi sakit apa sakit itunya sakunya barangkali nggak punya duit ya nah, kan dari bapak dikasih terus tiap hari satu juta bukan ibu Oni ibunya oh ibunya nah, jadi mertua mertua ya mertua. Oh mertua jadi dilongok ya Kang ya jenguk sama dia udah lama sekarang dia punya rezeki punya buat ojek akhirnya dia jenguk ke sana sayanya kok tahu-tahu saya diajak makan-makan di restoran nih makanya sedih sekali tahu siapa tahu ntar bagian Kang Hakim ya nanti tagih ya giliran ya. Kang Hakim ya anak saya juga diambil dibawa ke sini diajak makan di sini bagian anak jar ntar keluarga saya satu keluarga bagian berempat itu Kang Weka amin Kang Weka amin. Semua ya nenek anak jar terus ini dipapai itu apa Arul Husni juga. Tanggung jawab dong. Tanggung jawab dong. Udah bikin ini ya apa viral ya. Jadi diambil semuanya. Ya, makanya ntar itu nanti keluarga saya dibawa ke sini disuruh makan di sini. Ya mudah-mudahan ya doanya aja dari bapak kita rezekinya ya. Bertambah, nah. Bapak juga bertambah. Amin. Nanti bisa diambil kalau sekarang bapak keannya dulu. Nanti istrinya, anak-anaknya, ya. Bapak, mertuanya, kakek, nenek, terus nanti bapak semuanya. Jadi bapak bukan minta rezekinya bertambah, penghasilan dari YouTube-nya bertambah. Amin. Kalau rezeki kan kita dikasih air satu gelas aja udah rezeki. Nah ini, soal tadi ngomong lagi. Kalau yang abis ceramah teman-teman. Kalau Kang Hakim itu kan udah senior. Bukan. Kalau kita ini masih belajar. Tenenan sekalipun dosen itu masih belajar kalau di YouTube. Iya. Kalo di sekolah udah pintar. Bapak Kang ini kalau di sawah udah pintar. Kalau ngomong di media itu masih nah. jadi saya harus belajar sama Miss Nenen bahasa Inggrisnya. Sama Bapak Kang belajar di ranjangnya gitu. Nanti Miss Nenen belajar saya di YouTube-nya. Benar. Betul. Karena setiap orang itu punya kelebihan. Punya kelebihan karena kalau saya belajar kepintarannya dan tanda ini gitu. Belajar pintar balik lagi. Mata rantai. Jadi pada intinya setiap orang itu saling membutuhkan. Jadi pada intinya setiap orang itu harus saling memanfaatkan. Jangan memanfaatkan kebutuhannya. Salah. Harus saling memanfaatkan kebaikannya. Nah, gitu. Baru 6 menit, Pak.
baru dapat nama nih. Tanya lagi, mau tanya saya, mau tanya apa saya? Mau tanya mati. Jangan, kapan? Jangan atau sore, saya enggak tahu itu. Mau banyak tanya kerja, besok mau kerja apa? Jadi gini aja Pak Kaan, ini kita ambil kisah kita dulu ya. Nah, waktu pertama kali ketemu dengan saya, gimana sih tanggapan Pak Kaan? Saya ini orangnya gimana? Nah, gimana? Pertama kali saya tanya di jenguk sama Kang Hakim sama Dan Nenek, anak biar itu, saya kaget. Ini orang bawa kamera, barangkali saya mau dikasih hadiah. Ini kaget saya ketika Agus nih itu video saya. Kok lama-lama datang Kang Hakim, Kang Najar, dan Sri Pujia, atau Kang Meka, Atep ya datang. Makanya saya kaget juga, kagetnya bagaimana? Kira mau dikasih bedah rumah karena saya rumahnya ini jelek sekali dan di tengah sawah. Kok tahu-tahu ingin viral dia itu. Rame-rame. Jadi gini Pak Kaan, saya pengen nanya nih, kan Miss Nenden nih. Waktu pertama kali mau ke Bapak Kaan udah cerita belum sih? Belum. Belum ya? Ke Bapak Kaannya belum pernah cerita kan kita? Belum. Jadi Miss Nenden itu seolah-olah kalau waktu pertama kali saya ajak ke rumahnya Pak Kaan itu ketakutan. Karena Pak Kaan kan terkenal sama wanitanya. Oh iya. Terkenal takut di itu diringkus dia kali. Bukan dipelet. Takut dipelet. Kasihan makanya. Enggak. Nah, makanya Miss Nenden waktu pertama-tama ke rumah Pak Kaan itu pakai masker. Terus pakai kacamata juga ya. Karena ketakutan dipelet sama Bapak Kaan. Ketika tahu bahwa ada suaminya saya enggak berani dong. Kalau janda atau gadis saya pelet. Nah, Pak Kaan ingat enggak waktu bilang kayak gini Pak Kaan tuh waktu diwawancara kita malam-malam. Kan kalau sama si Neng saya mau. Saya bilang astagfirullah kan Pak Kaan ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Miss Nenden dipelet atau tidak? Enggak. Soalnya gini, Miss Nenden ketagihan ke Bapak Kaan lagi, Bapak Kaan lagi. Peletnya bukan masalah cinta, masalah usaha. Karena dia banyak, karena saya banyak yang demen, banyak yang buka video gitu-gitu. Setiap hari dia datang. Jadi pada intinya fix Miss Nenden itu dipelet ya. Nah, jadi setiap hari bolak-balik ke Pak Kaan ya. Nyamperin Pak Kaan terus. Cuman kalau bukan dipelet sama cinta itu, dipelet sama usaha. Jadi saya berjalan, dianya mundur. Jadi dipeletnya karena YouTube-nya rame, fotonya rame, jadi ketagihan datang lagi, itu pelet juga pelet saya itu. Oh, itu peletnya Bapak. Pelet bermain berarti ya. Kang Hakim mana Jarwet? Itu pun dipelet sama saya semua. Oh, gitu. Mempan berarti ya. Iya. Akui aja dong. Kan enggak bakal datang lagi ke gua. Pelet yang saling menguntungkan. Kalau pelet kita kan satu rugi, satu untung. Kalau ini saling menguntungkan. Saya pun alhamdulillah udah bisa nampak kainan lagi sih saya. Tadinya biasa sehari kadang sekali makan, yang sorenya enggak ada, sekarang alhamdulillah sudah bisa ngasih tetangga, bisa ngasih saudara, alhamdulillah. Berkat itu Bapak Kang Hakim, Kang Nenden, Kang Najar, Kang Weka, itu berkat itu. Terus itu yang di Talaga tahu tuh ngumpet lagi, sekarang enggak datang lagi. Tahu itu. Oh ya, si Atep. Atep. Dia bilang katanya bapak saya suka bantu orang, tapi alhamdulillah. Ya. Minta. Tunggu ya. Tunggu itu. Pak Haji Kang Rahmat ya. Tunggu ketemu Pak Hajinya saya ini. Anaknya suka merengek-rengek saya. Lagi belajar, Pak. Ya silakan kalau belajar kan gitu. Kalau dia bilang dia udah sehu, YouTuber banyak duitnya. Saya juga kasih salah warna pun misalkan itu. Mohon maaf. Itu. Karena dia belajar masih anak kecil ya silakan. Baru SMA ya Pak ya? Iya belajar. Namanya saya juga kalau belajar begitu. Kadang nggak punya modal. Kadang dikasih orang tua modal buat modal dipakai main sama dia. Seperti gitu. Makanya saling melengkapi, saling merasakan. Iya. Jangan show kita payu sama orang itu dicaci-maki itu jangan. Nah, balik lagi Pak. Tadi pas kesan pertama Bapak lihat Kang Hakim, orangnya gimana Pak? Lihat saya, iya, lihat Mas Najar, baik, Mister Najar. Saya senang ketawanya kalau saya Nandem, kalau Najar senang dia pendiam tapi mengejutkan. kalau Kang Hakim, Kang Hakim itu gimana Kang Hakim? Saya senang sekali kalau dia udah di sana. Habis-habisan. Tapi ketika dia sayang sama saya, dia dikasih perabotan yang saya mau dia beliin. Oh gitu ya. Oh, berarti sayang ya. Ya sesudahnya dia, oke, mohon maaf.
Pak, saya mohon maaf itu ke orang tua. Jangan cepat sakit kalau udah bilang. Suka sama Kang Hakim berarti. Suka. Kalau dia perempuan dikawin ya, Mas. Kawin aja Pak yang kena baru lama si kerudung. Takut sama istrinya, Telin. Dari mana tahu nama istri saya? Itu dari amplop. Oh iya, nama saya Elin kan. Masa enggak diumpetin saya sekalipun enggak bisa baca nyuruh anak saya. Ini baca amplop ini dari siapa? Dari nama Hakim. Maka ini pernah cerita atau enggak gitu lupa lagi. Nah, sepulang dari Bapak Kaan itu naik motor kan. Pas dipulang saya hampir berantem sama istri. Kenapa? Karena gini, Cina kan ditanya rumahnya di mana? Saya bilang di Cigaleuh gitu. Terus diperjelas sama nenek-nenek di lapang sepak bola pojok lapang. Terus dijawab lagi anaknya Bapak Ajun. Nah, pas di jalan Anajar, jangan disampai ceritain alamatnya, takutnya disamperin. Ntar dicari di mana rumahnya, anak siapa, nah, nanti dijadiin istri ke-87 katanya gitu. Akhirnya sekarang ya Pak Kan. Ternyata juga. Ternyata kita itu saudara juga ya Pak ya, masih keluarga. Jadi harusnya dulu teh enggak takut. Alhamdulillah. Emang benar kan karena saya enggak tahu ilmu pelet kayak gitu ya. Emang benar kalau misalkan ilmu pelet itu harus tahu nama, orang tua, terus alamatnya yang betul. Bukan. Gimana? Yang penting tahu nama lahir dia. Oh, tanggal lahir mungkin. Hari lahir. Bukan. Misalkan dia lahirnya hari apa, nama aslinya itu lagi ketika lahir kan dikasih nama pertama, itu nama yang pertama. Oh, biasanya kan suka ganti-ganti nama. Nah harus tahu harus nama tahu asli. Yang asli yang, oh nama yang asli yang ketika lahir doang ya. Berarti foto juga enggak, kadang pakai foto kalau saya enggak ini waktu dulu pakai pakaian waktu sering kan terkenalnya suka pakai pakaiannya. Itu waktu menjalankan ajian-ajiannya atau baca-baca mantranya itu pas baca-baca mantra diingat-ingat wajahnya atau gimana? Enggak asal kelihatan seperti satu kata atau dua kata diinjak kakinya itu. Oh, tinggal diinjak aja? Jempol, iya. Oh, cerita. Sambil saya baca itu mantra saya, dia langsung begini kayak orang di hipnotis. Tapi udah ditinggalin, ntar dia cari saya. Oh gitu. Dari mata juga ya, Pekan ya? Dari mata juga. Oh, mata sama. Kalau misalkan gini, Pekan, misalkan pakai kacamata kayak gini bakal kena nggak sih? Kena, karena ini bukan hipnotis. Oh. Karena bukan hipnotis, kena juga. Oh gitu. Jadi walaupun pakai kacamata, walaupun pakai helm, tetap berarti Miss kamu tuh dulu kita punya inisiatif pakai helm percuma. Ini bukan hipnotis. Asal ada kemauan, ada jalan loh, Pekan mah ya. Oh itu. Apalagi okay. Orang yang masih sampai meludah ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Oke. Karena udah 14 menit, makasih ya Pak ya. Udah capek. Ditanya-tanya kenyang. Ditanya terus, makanya sampai nanggung satu kintal. Belum maghrib ini kita terus. Guys. Oke, kita lanjutkan ya. Sholat maghrib. Nah oke teman-teman, jadi itu dia ngabuburit puasa kita ya, saya, suami, Kang Hakim sama Kakek Perkasa alias Bapak Kaan. Alhamdulillah kita puasanya hari ini lancar, buka bersama, terus kita juga ngobrol-ngobrol santai, dan terakhir kita sekarang mau pulang. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton vlog kita kali ini, semoga teman-teman selalu sehat, diberikan keberkahan umur, dan sukses dunia wal akhirat. Okay, see you again on the next video, and the last I say, bye-bye. Bye-bye.